para Lake Kudanitokku. Sekarang saya berada di Kecamatan Silaen. Baik para Lake Kudanitokku, ketemu lagi dengan saya, sahabat Tapanuli, Horas. Kali ini kita akan menelusur sedikit di Kecamatan Silaen, tepatnya di perkampungan Lubetor menuju perkampungan Sidogor-Dogor. Lubetor ya. Lubetor, di sini ada gereja HKBP. Nama desa ini adalah Desa Natolutali, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba. Untuk masuk ke perkampungan ini, salah satunya bisa dari simpang Pasar Sirongit yang ada di Kecamatan Laguboti, yaitu di pinggir jalan raya Jalan Lintas Sumatera Laguboti Porsea. Jarak dari jalan raya ke Desa Natolutali ini kira-kira 10 km ke arah perbukitan. Setelah melewati Kampung Lubetor, kita sekarang sudah sampai di Kampung Sidogor-Dogor. Nah, betang dulu nak. Gereja Katolik di kanan, ya. Hah? Filter. Bunker. Bunker apa? Oh, isinya damu. Ini ada rumah apa ini ya? Jebah. Rumah pribadi ya, tapi besar sekali. Kalau ke sana lembah yang sangat hijau menguning ya, dengan nuansa pegunungan perbukitan menuju ke persuburan. Zona harus jadi ramai deh. Oh, sekian. Tembus sejolak ini. Oh, kesan banget. Besi. Itu bola tu persebur sana tu dah he? Persuburan. Mana bel dau? Tu dia mah. Itu tu silain nama beli besar. Oh. Ibel ini dulu kamu mabar sebura. Dan saya kamu nak kita silai dong. Sesilai. Nah, kiri mah kiri. Oh. Nak kesan, nak ke sini tak dong. Kanan ini kiri. Sani tu tanya nunda bu itu wahai tu garu ke? Ido. Sesi. Sani tu. Kita beri orang. Kita harus beri itu. Terus tu. Oh. Ido, mahal mana itu pasal tu ya? Ya, kena narong lo kerja jadi so nak lebih jauh batak. Jauh batakon. Ada dah wih dia, ada apa mas Sani kamu? Dewe. Betul. Oke, jadi dari sini saya lanjut lagi ya. Ternyata ke sana itu udah mentok. Di balik bukit itulah persuburan. Cuman jalan gak ada ya dari sini. Harus melalui Silaen. Silaen ini Silaen ya. Untuk mayoritas marga di sini adalah marga Aruan. Oh, belum mati. Di situ ada gereja Katolik. Gereja Katolik. Ini juga gereja apa ini? Udah nggak ada menaranya. Jemur jagung. Di sana ada HKBP Tali Tulu. Oke. Sendirian.
Gilamin itu ada gereja HKBP Natali Tulu serta sekolah. Sana ada rumah-rumah. Ini ada persimpangan di depan sini. Lewati jembatan yang kecil. Ini ada persimpangan, kanan bisa. Oh, senang tuh apa enak tuh air deh. Oh iya deh. Kita menemukan baik, kembali saya lanjutkan dari sini ya. Jadi kita lanjut dari sini merekam dari Natulu Tali ya, Desa Natulu Tali di Kecamatan Silain di Kampung Lubetor. Nanti saya akan rekam sampai ke jalan raya yang ada di Leguboti, yaitu tepatnya di simpang Pasar Silibet. Sana ada persawahan, persawahan dan perkampungan ya. Akan coba saya skip dari sini. Oke, di sini saya lanjut lagi. Di sebelah kanan ini ada rumah ya. Ada rumah. Warung sih sebenarnya. Sana juga ada rumah-rumah. Dan akan melewati jembatan di sini. Jembatan yang pendek ya. Tadi saya dari sana kelihatan patung perunggu. Kemudian akan saya lanjut dari sini. Akan saya skip lagi dari sini ya. Di sebelah kiri ini persawahan yang luas. Di sebelah kanan ada sepertinya tugu ya. Cuman enggak tahu tugu apa itu. Ada rumah sebelah kiri ini. Sudah mulai mendekati perkampungan-perkampungan. Jadi jalan keluar ini nanti menuju ke jalan raya ya. Dari kaki bukit menuju ke dataran, ke pesisir Danau Toba ya. Ada ayam di sini. Kita menemukan rumah-rumah di sini ya. Oh, rumah-rumah di pinggir kali ya, atau sungai ya. Di sana kita sudah menemukan jembatan ya. Kalau ke kanan ini nanti bisa ke arah Silain. Silain juga sih. Tapi di sini saya akan belok kiri. Dari sini jalan cukup bagus. Jalannya sudah aspal mulus. Nah, tadi saya datang dari kiri ya. Dari kaki bukit. Nah, tadi saya ke arah kaki bukit Persuburan.
sini cukup ramai untuk pemukimannya ya, ada toko-toko bangunan juga ya. Jadi kantor kepala desa Sitorang. Oh, ini desa Sitorang ya.